Berjumpa lagi bersama dengan saya di channel Irulin TV. Kali ini saya akan mereupload konten dari channel saya satunya, yaitu Probolinggo Ceria. Oke, welcome to Irulin TV, Probolinggo Ceria. Boleh minta pendapat gak? Gak boleh. Ini serius. Pendapat apa, Yang? Ini warna yang kuning sama pink bagusan mana? Bagusan kuning. Bukannya yang pink ya? Coba dilihat dulu. Bagusan yang kuning. Yang kuning. Inilah. Ini bagus. Bukannya bagusan yang pink ya, Yang? Menurutku ya yang kuning ini sih. Kan kamu minta pendapat aku. Udah yang kuning ini yang bagus sudah. Oh, gitu ya, Yang. Tapi yang pink bagus juga deh, lucu. Tuh kan? Kalau yang kuning aku kelihatan gemuk deh. Iya deh, terserah kamu saja. Loh, aku nih minta pendapatmu loh ya. Mana yang bagus antara ini sama ini? Kok terserah sih? Yang kuning. Kalau yang pink gimana? Yang pink biasa aja. Tapi yang pink kok lucu ya? Tuh kan lucu. Terus? Ya udah, aku pakai yang pink aja. Yang ini tidak biru. Yang ini aja deh. Terserah udah, gelap. Bunda. Coba Bunda sebutkan sifat yang Bunda sukai dari suami. Tanggung jawab, terus kocak, penyayang anak sama istri, sama setia. Terima kasih Bunda. Tapi bukan lo, suami tetangga. Punya tebak-tebakan. Apa? Hewan apa yang bersaudaraan? Kata budik. Kok tahu sih? Ya iyalah, itu kan cuma receh. Nah, sekarang giliran aku. Oke, siapa takut? Siapa pemain sepak bola yang beratnya 3 kg? 3 kg? Emang ada 3 kg? Ada dong. Emang ngapain coba? Bambang Tabung Gas. Ya elah, itu Bambang Pamungkas kali kok diplesetin sih. Ah, tahu ah. Ya iyalah, memang dari dulu aku yang paling pinter. Yuk main lagi yuk. Buat makan lagi. Enggak, malas. Ya. Gini deh. Gimana kalau nanti kamu bisa jawab, nanti aku kasih 100.000. Kalau kamu gak bisa jawab, kamu bayar aku 10.000. Gimana? Nah, nanti gantian. Kamu yang ngasih pertanyaan sama aku. Terus, nanti kalau aku betul, kamu cukup bayar 10.000 aja deh. Kalau aku salah, nanti aku bayar kamu 100.000. Gimana? Deal. Aku pasti menang karena aku paling pintar dari dulu. Nah, pertanyaannya, berapa jarak antara bumi dan bulan? Nah, sekarang gantian. Binatang apa yang ketika mendaki gunung kakinya ada 2, tapi setelah turun gunung kakinya ada 4? Udah nih,
Tiap hari gini kan enak. Sebentar. Emang pertanyaan tadi jawabannya apa sih, Dek? Nah, ini buat apa? Kan aku juga nggak tahu. Kemarin ada anak yang tersesat di depan rumahnya loh. Iya, saya sudah tahu. Emangnya kenapa ya kok bisa tersesat ya? Karena di desa kita kalau jalan jam sekarang harus bawa batu biar gak bingung. Kok bisa? Ah, saya gak percaya. Ya udah, kita buktikan. Ayo, siapa takut? Ayo kita jalan di depan sini. Ini ada dua batu. Satu saya pegang, satu buat kamu. Saya gak usah pakai batu. Loh, kamu nanti bakal tersesat. Ah, itu gak mungkin. Ya udah, tanggung sendiri akibatnya ya. Iya. Ya udah, ayo. Ayo. Ya udah, saya pegang batu ini. Buat apa batu ini? Fin, sini. Oke, siapa keluar? Siapa pemain sepak bola yang beratnya 3 kg? 3 kg? Emang ada 3 kg? Ada dong. Emang ngapain coba?